tahu. Pak Mamat enggak bisa masuk, Pak. Mamat. Si Mamat rek naon si Mani? Acara apa? Acara anak sekolah. Anak sekolah. Sadar kan? Sadar. Nama siapa? Hah? Nama siapa? Nama siapa? Nama lu siapa? Kan tadi kan udah kelepas. Gua juga kelepas. Tapi pantatnya nempel ini. Allah Akbar, berisik. Kartu ATM Mamat ketelen. Ketelen di ATM mana? Ketelen Mamat. Pernah ngebayangin gak pegang ular? Tapi santai-santai aja. Gak pernah ada di bayangan saya. Nah sekarang coba bayangin. Pala gino nyari apa? Kan duit lu banyak. Oke, okay, no problem. Oke. Okay. Nah. Itu dong Nur. Macamnya ini kan dispenser. Dispenser ini Mamat. Lu ngapain sih, Mat? Itu ATM Mamat ketelen. Ketelen mesin? Ketelen Mamat. Lu makan kartunya? Enggak sengaja. Makan nasi enggak? Pakai. Iya. Belum sembuh. Pakai kuah ente, pakai kuah. Pakai. Sambel. Kerupuk. Sama ayam goreng dua. Terus entar kumaha di dinya teh naon? Ini makanya tadi Mamat tuh lagi mau muntahin, enggak keluar-keluar. Coba lu ngaca, Mat. Hah? Lu ngaca coba. Nah. Muntah pasti. Mamat pinjam duit dulu deh. Nah, jadi kak urang. Mamat belum sempat ngambil duit tadi. Kok jadi pinjam dia? Dia pinjam 200-300. Tua ingat, ya. Nuhi kudu dibere, nuhi tak kudu dibere, KBW kudu kurang. Udah kasih Nur. Lu ngapain sih? Cicing atau cingnya? Mati bentak-bentak mulu. 1, 3, naon 1, 3. Lu ngapain lu? Emang ketinggali? Mamat bantu apalin. Ya lu ngapain masih di sini? Lu mau hipnotis gue lu ya? Kan Mamat minta tadi, pinjam lu. Deh. Lu minta berapa sih? Mana sabaraha tadi? Ya 100 aja buat Mamat jajan. Makasih, semoga sehat. Udah, sono. Udah sono. Sehat tuh, Mam. Mana ciga lu di jalan-jalan? Tambah lagi dong, baby. Tambah tadi. Dek. Push! Lu pada ngap? Ngomong aja lu berdua. Ngelamun jadi pengantin lu ya? Duit mana duit? Duit tuh. Dompet. Lah, duit sama dompet lu. Kela dompet, dompet. Eueuh, dompet eueuh. Ini apa sih? Eueuh, si sia dompet eueuh. Kenapa bener dompet. Kela, iya dompet. Tadi pan urang keur di ATM. Terus? Gua lagi nemenin si Nur ngambil duit terus tiba-tiba ATM urang di mana? Mana duit urang namanya? Di sana masih. Entar lu dang. Tadi saya lagi nemenin si Nur ngambil duit, terus tiba-tiba... Ayah nu nepok, Bapak. Nah hipnotis ya mah pasti. Digendang kali lo, digendang. Gendang, Pak. Kira-kira, Pak. Kamu kenapa, kenapa? Kasih tahu, Pak. Pak, ayo Pak cepetan terkebur-kabur orangnya. Ya. Gesur, ayo. Ayo. Tahan dulu ini, dijelasin dulu. Tapi ini kan lagi mau sekolah. Ya. Kenapa sih bisa duduk. Pak, saya juga mau ketemu sama tukang hipnotis ya, Pak. Emang apaan dia? Emang ajar lu. Udah duduk sini dulu, duduk aja dulu. Heh. Mana ta ieu tah jelema na tah? Mana duitnya? Santai dulu, kenapa? Lah, coba jelasin. Ya sosok gak tahu nih. Iya, api-api tuh nyala. Gak tahu lo. Kenapa? Udah mana? Coba jelasin. Iya, tadi lo. Tadi lo gituin kita santai. Berdua. Kenapa? Enggak, lo tadi apa? Satu-satu ngomongin satu-satu. Nek tuh di dunia tepat. Nya kan tupan, bener. Pigi mana? Hei. Tepok, Pak Guru. Satu lagi. Itu tepok lagi, Pak. Pak Guru kayak lagi main komunikata lu. Ngapain banget, Tas? Kamu ngapain sih? Kok kayaknya gimana lah? Tadi mana, Nu tadi? Nu tadi kita di sono, perasaan. Lah. Ini Pak, apa jadi di mana? Kenapa sih ini anak kedua?
Anak ketua. Ya, kan balik dui bapak dompet bapak. Allah. Masalahnya si Nur habis ngambil duit. Duitnya banyak. Tadi dia udah keluar. Gak masuk gua. Dua-duanya diajak kena, kalau hipnotis kena satu, dia yang hipnotis. Dua-duanya kena hipnotis. Hipnotis. Siapa sih yang hipnotis, siapa? Nyetuin, Saha. Udah deh, gak usah di kesana lagi deh, Nur. Ntar dihipnotis lagi. Ya udah Nur, lu dihipnotis sekarang, untung cuma uang lu yang hilang. Kalau harga diri lu bagaimana? Bapak jahat banget. Lu malah pada bercanda ini. Ya udah, duit sama dompetnya. Kamu juga pada ngapain udah sini sekolah, duduk. Duduk. Kasihan tapi Pak. Kasih uang banyak duitnya. Daripada lu kenapa-napa lagi. Tahu lu, diambil. Ujung ATM lu ngit oge. Serius Nur? Yang ATM. Bunda, kamu mau es sirup enggak? Enggak. Terus kok enggak mau sih? Karena terlalu manis. Amanda. Amanda mau kopi hitam enggak? Lu kira Amanda dukun kasih kopi hitam lu mah. Suka ngaco lu mah. Ya namanya nawarin mama. Iya sih, dia harus minum kopi hitam karena kan masa depan kalau sama Mamat kan hitam. Ya. Mat, aku enggak suka kopi hitam kan pahit. Tuh, enggak suka. Kalau ayam cemani mau enggak? Mas, ini bukan dukun ya, Mat. Lu kira mau nyantet dia lu. Enggak mau ya? Enggak mau. Mamat suka sama Amanda ya, Mat? Banget. Mamat kayak kita dong, kayak gombal-gombalan biar hatinya dia jadi tersenyum. Bener, kasih Mat. Amanda. Ngap. Ayo. Dia pegangin. Kok bisa oleng sih? Dia tahu kayak truk oleng lu ah udah. Amanda tahu enggak bedanya Amanda sama kolam renang? Apa itu? Apa? Kalau kolam renang, swimming pool. Kalau Amanda, I love you pool. Ya, mereka udah tahu. Itu gua kalah tim kita. Ya kok kamu enggak up to date? Ada lagi. Amanda tahu enggak bedanya Amanda sama Dasi? Enggak, apa? Kalau Dasi diikat di leher. Kalau Amanda diikat di hati aku. Sama tonjok ya. Oh, apa? Nyaut mulu. Ya, juga. Yaudah ini, Amanda nih. Amanda. Iya. Tapi kita tahu juga. Like nakep no kakak po tai kau pai. Nakep. Maka jangan. Kalakatai. Hebat ya kalian? Iya. Oh, Mamat so asal loh, Mamat asal loh, ya. Kok bisa-bisa? Ya kan itu juga kita dari Thailand kemarin. Itu biasa aja. Kalian udah kemarin itu udah. Gobal? Udah. Nih, orang-orang apa yang ditembak gak kena? Nah. Apa? Orang gak ada. Ya. Ih, mereka lucu banget ya, Mat. Tuh. Mamat juga ada tebak-tebakan lucu. Apa? Mamat nih ya. Orang orang apa? Tapi Pak, Mamat lagi ini tebak-tebakan. Cepat-cepat amat. Iya. Apa? Bu duit. Ibu kaki. Iya, ibu kaki dah sampai sereca-recanya juga. Sendal, ada nemu sendal Mamat. Lah, wah, tuh dia. Baunya ngambreng. Ini gombalan. Sendal gue. Oh, sendal. Iya. Sendal Bang Opi ditinggal Mat tadi di bawah. Tinggalan. Yeah.